tempat masukkan di itu ya. Masukkan di tapak teris ya. Nah. Oi. Rasa-rasa dia tarik aja dia ya. Kasih enak-enak loh di sini. Kalian datang disambut kasih makan. Dan pada akan sudah nak keluar. Keluar ramai kan? Sudah nak keluar. Mana aku punya kau? Si, si. Ada. Besoknya. Ambil foto, foto di bertiga ni. Kenapa dia keluar ni? Foto. Ini. Tadi yang beli rokok di mana? Berapa orang? Siapa suruh kau beli rokok? Mana? Ini. Ada yang keluar loh. Ini nih. Ini. Belum boleh. Kamu siapa yang buat SPLP kamu? Ada paspor nggak kamu? SPLP ini siapa yang buat? Ini siapa yang buat nih? Kau mau melawan lagi kau. Hebat-hebatnya kau ni. Kau tahu enggak tuh kawan kau tuh semua itu orang Sambas tuh. Kau dari mana kau? Sambas di mana? Jawa di mana? Kau? Hah? Terus Jawa ya. Kau? Bakau. Bakau. Selesai di sini ada pengarahan, nanti bertanya, kan sudah ada petugas nih. Jangan dianggap daerah sendiri, sekarang daerahnya lain, tahu enggak? Jadi kalian oleh masyarakat biar nanti itu ya, udah absen ke semua nih? Belum. Kalian tahu enggak petugas ini lebih capek dari kalian? Situ banyak kan? Di sini meja situ bisa. Sudah. Ibu kemana bu? Kelanda. Balikan ya? Dua lembar aja. Tidak boleh lah. Mbak. Ah, ambil pulpen. Isi. Ngapain tadi? Ngapain kita lari tuh? Hari bang beli rokok bang. Tak jadi ngomong.
Ucu kalian bisa kemungkinan buat beli obrol gula. Ini bang. Oh iya. Anak yang datang, bapaknya, eh salah bukan, tak tahu bapaknya di mana? Di Malaysia. Berapa? Tiga. Cepat dihukum kan? Enggak, dipulangin karena apa? Melahirkan di hospital, apa? Konsulat. Melahirkan di hospital, habis itu langsung dibawa ke konsulat karena enggak ada lengkap kan? Enggak ada permit apa. Berapa umurnya? 23 hari. Enggak si ibunya. Ibunya yang ini. Itu numpang gendong kan? Oh, numpang gendong. Status. Udahlah ini ya, baru tanda tangan sama biar cepet. Belakang udah belum? Asal? Sabas. Tangguk separuh. Separuh. Ini ceritanya dipulangkan kenapa bu? Karena habis lahiran di hospital Sibu. Habis itu dokter panggil polis, polis panggil migrasen. Migrasen antar ke konsulat. Jadi dia kasihan mungkin habis lahiran dia enggak mau masukkan ke penjara lah. Langsung dia antar ke konsulat, 2 minggu lebih di konsulat, kembali. Ibu kerjanya sehari-hari? Bangunan, kerja bangunan. Di Malaysia? Ya. Penyalurnya siapa? Enggak, pergi sendiri lah. Pergi sendiri? Nah. Ini udah berapa lama kerja? Baru jalan, nyampe setahun. Sebab bulan 7 waktu masuk. Ini anak yang nikah sama siapa? Sama bapaknya lah. Dia bapaknya? Habis nikah kan nikah bulan puasa. Habis lebaran berangkat sama-sama. Nah inilah dapat ini. Bapaknya di Malaysia masih. Orang Malaysia atau? Orang Indo juga. Oh, sama-sama pekerja. Nah ibu di sana berapa lama? Di mananya? Di Malaysia. Enggak nyampe 1 tahun lah, masuk bulan 7. Masuknya lewat? Lewat Antikong? Lewat Aruk. Lewat Aruk. Itu karena persoalannya apa? Sampai dipulangkan? Ya, paspor mati. Paspor mati 2019. Sudah terbiasa memang ke Malaysia? Iya. Ini rencana kedepannya gimana? Masuk pulang atau? Tidak lagi mau masuk lah. Mau buta anak dari rumah. Anak berapa sekarang? Anak 3. Yang ini? Ini anak ketiga. Oh. Nama ibu siapa tadi? Ini lagi. Berapa umur sekarang? 17. Gimana masuk awalnya deh? Masuk awalnya gimana ke Malaysia? Ikut siapa? Agen. Terus sekarang kerja apa? Cleaning service. Apa? Cleaning service. Upahnya berapa? Tidak digaji. Selama berapa tahun itu? 4 bulan. Yang mendorong kamu kerja itu ajakan atau siapa? Ajakan. Dijanjiin berapa gajinya? Dijanjiin pertama kali 1.000 ringgit. Terus? Tapi udah berapa lama kerja tadi? Dari gaji. Terus bisa dikembalikan ke sini ceritanya gimana? Kabur. Dari majikan tempat tinggal. Enggak berani dia cari. Karena kaburnya langsung ke konsulat. Nama tadi siapa? Tiga orang ya? Tanggal lahir. Pas nih. Mana lah kau ini? Dinas Sosial menerima 126 deportan dan 123 orang deportan dan 13 orang repatriasi. Jadi total seluruhnya itu 136 orang. 60 orang berasal dari Kalimantan Barat. Sisanya 76 orang di luar Kalimantan Barat. Nah, untuk yang di luar Kalimantan Barat, semuanya kita masukkan di shelter untuk melakukan isolasi. Nah, penanganan tentang protokol kesehatan COVID seperti apa, Pak?
Untuk deportan dan repatriasi itu penanganan kesehatannya itu berlapis. Semenjak mereka keluar dari penjara Semuja dan Bekuni di sana, mereka sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian sampai di Antikong, itu KKP, Kantor Kesehatan Pelabuhan di Antikong, melakukan pemeriksaan kesehatan. Kemudian di Dinas Sosial, bekerja sama dengan Dinkes UPT Olahraga untuk melakukan pengecekan kesehatan mereka. Jadi ada 3 tahap pemeriksaan kesehatan sebelum mereka dikembalikan ke daerah asal dari Ilmobo dan dari Kalimantan Barat. Dan untuk di luar Kalimantan Barat semuanya masuk ke Selatan. Ya. Hari ini tapi tidak ada terlihat tampak ada petugas kesehatan nih Pak. Sudah. Mereka sudah melakukan asesmen kesehatan pos kesehatan. Hmm. Sudah selesai melakukan dari jam sebelum buka puasa tadi. Oh, mereka nyampe di sini sore berarti. Sore. Nah, langkah selanjutnya seperti apa nih mereka nih? Langkah selanjutnya yaitu kita melakukan isolasi. Hmm. Atau lebih tepatnya kita melakukan karantina di shelter RPTC Dinas Sosial Kabupaten. Sambil menunggu transportasi laut dan udara untuk pemulangan kembali mereka ke daerah asal. Pak, tadi ada sempat mencoba untuk keluar tanpa pemberitahuan. Ini seperti apa sebenarnya Pak, insiden tadi? Inilah kecolongan petugas kami. Saya selaku penanggung jawab Kabid Resos Dinas Sosial, selaku penanggung jawab PMIB. Karena begitu banyak sibuk sehingga ada yang keluar tanpa memberitahuan terlebih dahulu kepada para petugas. Nah, mereka sudah kembali Pak? Alhamdulillah mereka sudah kembali, 3 orang berasal dari Sambas sudah kembali. Dan malam hari ini setelah melakukan asesmen mereka kita kembalikan ke daerah asal. Oh, yang dari Kalbar? Ya, dari Kalbar. Yang dari luar tetap masuk shelter Pak ya? Yang dari luar tetap masuk shelter. Itu kapan rencana pemulangannya? Pemulangan karena ada SOP-nya itu mereka harus melewati masa karantina selama 14 hari. Oh. Selama masa itu mereka ditanggung semua? Ya, semua biaya hidup mereka, makan bagi yang muslim untuk sahur dan berbuka puasa ditanggung oleh Kementerian Sosial. Berapa rincian laki dan perempuan Pak? Untuk laki berjumlah 129, untuk perempuan 7 orang. Nah, sebelumnya Pak Gubernur sempat meradang nih, jangan ada masuk lagi TKI. Ini hari ini masuk lagi, seperti apa sebenarnya? Ini bukan masuk ya, mereka ada alasan khusus, karena ada peraturannya bahwa repatriasi dan deportasi dan ada alasan khusus lainnya, setiap warga negara boleh berhak masuk ke dalam sini, dan ini sudah diketahui oleh Pak Gubernur. Oh, sudah diketahui Pak ya? Ya. Oke. Berarti ini sudah aman untuk langkah-langkah pencegahan COVID, Pak ya? Iya. Betul, apa namanya?